It's not true. Hi guys, aku tuh kayak lagi suka banget selfie di kamera karena lucu gitu loh. Ya aku tunjukin. Aku udah bangun sih sebenarnya, ini cuma gimmick doang, tiduran lagi. Kalian bayangin aja, aku ambil kamera, ambil tripod, pakai lipstick. Ya itulah sosial media yang sebenarnya. Jadi video kali ini aku mau bikin video daily life, mau staycation gitu di area Pangalengan di Green Corner. Tapi itu tuh nanti sore gitu, berangkatnya kayak maghrib gitu. Jadi sebelum berangkat aku mau tunjukin kegiatan-kegiatan apa aja yang aku lakuin. Khususnya sekarang ini masih pagi, aku tuh baru bangun sebenarnya. Udah cuci muka, it's time to morning skincare. By the way, aku pakai acne calming tonernya Skin TV. Dan ternyata barusan aku cek pas mau makan tuh belum ada nasi guys, soalnya di rumahku nggak ada siapa-siapa. Jadi nanti aku mau masak nasi sendiri. Jadi guys, udah lama banget ada paket di situ. Ini tuh paket rice cooker, belum pernah aku coba juga. Jadi mari kita buka. Kalau kata orang-orang sih ini tuh rice cooker estetik. Terus juga ada buku instruksinya. Soalnya aku tuh udah lama banget pengen nyoba ini. Kita keluarin. Beneran estetik dong. Ini tuh canggih banget, ada scan kalau mau lihat panduannya. Ketika dicolok listrik, indikator akan menyala. Tersedia menu di video kali ini, Minggu akhir pastikan air. Dapat centong. Saringan yang kayak gininya. Ada kabel. Ya, ini lumayan panjang. Itu lapisannya kayak lap keramik gitu, nice. Jadi aku mau masak nasi 2 cup aja. Dan aku juga mau bikin nasi low karbo. Cara bikinnya, setelah dicuci kita simpan di saringan. Terus ditambahin air sesuai takaran. Kayak aku gini nih. Nah kalau 2 cup, ininya tuh sampai di garis 2. Ini tuh ada 7 cooking mode. Nah aku tuh pilih yang low karbo karena mau bikin nasi low karbo. Oh ya, ini tuh 400 watt untuk peak watt dan 100 watt untuk keep warm. Sambil nunggu nasinya mateng selama 45 menit, aku mau bikin dulu telur. Jangan salfok untuk minyaknya karena emang sengaja. Nah ini dia bahan-bahannya. Udah aku halusin juga, jadi tinggal ditumis. Aku masukin bumbu penyedap rasa. Di sini aku tuh mau bikin telur balado gitu. Aku bikinnya dikit aja karena ini cuma buat sendiri. Oh ya, ini nggak ke video. Tadi aku masukin gula merah juga dan tinggal telurnya dimasukin deh. Ini tuh kayak tampilannya nggak sama sekali nggak menggugah selera, tapi ini rasanya enak banget. Ya ampun, ini tangan aku bersih ya. Aku mau nyoba. Ini kuning telurnya. Rasanya manis, pedas, asin, gurih. Oh iya, aku mau ngasih tahu, satu rice cooker ini tuh kapasitasnya 1,5 liter atau sama dengan 6 cup rice. Nasinya udah mateng, ini tinggal dibuka dan tada. Dan ternyata 2 cup itu tuh banyak, jadi aku pindahin dulu. Nah ini dia kenapa bisa disebut low karbo, jadi beras sama airnya tuh bener-bener gak nyatu. Jadi pastinya rendah gula. Nah ini airnya tinggal dibuang dan nasinya nanti dipindahin ke sini. Ini tuh bahannya dari keramik inner pot, jadi anti lengket dan mudah dibersihkan. Tujuan dipindahin tuh supaya nasinya tetap anget, terus kita setting di keep warm. Jujur ya, ini tuh nasinya makin pulen. Aku tuh suka banget sama nasi yang pulen kayak gini kan. Dan sekarang waktunya aku makan. Tada, langsung habis. Aku lupa si rice cooker tadi tuh punya fitur time preset feature. Misal aku mau masak nanti sore, jadi aku tinggal atur jamnya. Kalian tahu nggak? Ini menuju maghrib tuh masih lama. Karena sekarang itu masih jam 3:30.
Aku itu paling cuman bawa baju tidur, baju buat besok sunset, dan buat pulang. Udah itu aja sih. Ini males banget, aku males banget. Apa aku langsung berangkat aja gak sih? See you kalau nanti semuanya udah siap. Bye-bye. Yo, kita kemana ya dari? Ini sebenarnya udah kesiangan loh. Bukan kesiangan, kemalaman. Kemalaman ya anjing. Ini udah jam 6 dan kita udah kemalaman. Ini jam 6. Kita udah nyampe. Yuk, malam. Samanya yang lama. Ih. Kita tidurnya nanti di sana. Mana terima kunci? Boleh. Simpi ya, buka, bukain. Ayo guys, kita cek ya. Halo. Wah. Ini aku ada di lantai atas. Nah, ini bisa buat untuk bertiga dan ini rakyat gue tuh di bawah semua. Nah, rakyat Jota. Hai. Dan lagi nunggu. Halo, enggak geter. Kenapa enggak geter? Sok. Halo, teman aku di bawah. Tadi di baju Dodo. Nah, ini kita setelah nyimpan barang-barang dan teman aku ada satu yang mandi dulu, kita chill dulu di luar. Guys, jadi sekarang aku itu mau ini aku ditawarin dari green corner-nya buat nyalain api. Tada, itu udah dinyalain juga. Ininya kayak kecil. Ya bukan kita. Lagi ini. Sumpah ini tempatnya tuh benar-benar cozy banget buat ngumpul sama teman, keluarga, pasangan, tapi harus halal dulu ya. Ini karena kita lupa bawa piring. Pisaunya juga pakai spook. Kayak ini. It's spook. It's okay. Yeah. Why? Why? So subscribe. Why? Oh my god. Ini tuh yang agak-agak ini ya, agak-agak sulit. Sulit untuk menjalani hari. Ini pas pret. Thank you.
Kita bangun pagi. Biasanya susah bangun pagi. Dibangunin. Jadi kayak ini tuh kejadian langka. Santai. Mataharinya udah keluar, tapi di sini aku masuk lagi ke kabin. Kalian lihat deh, ini sinar mataharinya tuh kayak masuk, jadi lucu banget. Oke, aku mau ke atas sendiri karena aku mau ngerasain vibes-nya kalau di atas gimana. Nah, itu mereka pada di luar, mereka nggak sadar aku ada di dalam. Hai! Miau! Itu mereka di luar, aku di sini sendiri karena panas. Itu lihat ya, mereka pada di luar. Tapi di sini masih berantakan banget. Nah, bagian atas ini kapasitasnya buat 3 orang. Terus di bawah itu bisa buat 4 orang. Guys, sorry banget, jadi kemarin tuh aku dapat musibah, video terakhirnya tuh pada hilang. Jadi ini sebagian video yang aku rekam buat IG. Burung apa tuh, Man? Puyung-puyung. Aduh, di paling konten dan animasi.